sepanjang beberapa kali Ramadan. Apa yang dapat saya perhatikan Ustaz dan juga sidang pendengar sekalian, sebelum sampainya Ramadan, kita selalu dengar ada kawan-kawan yang baik, yang kita kenal dia orang yang soleh. Dan kita dengar para ulama, kita dengar orang-orang yang baik kan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka diambil kan pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Allahu Akbar. Kita tak tahu. Boleh jadi kan mereka Allah ambil kerana kan boleh jadi kan kamu amal sudah cukup kan, tak perlu sampai Ramadan pun kan, pasal kamu dah alhamdulillah dah selamat kan. Tapi wallahu alam, saya tak tahulah kan. Sebab itu kita mengharap sangat kan sampai Ramadan kan, supaya kita dapat betul-betul melakukan yang sebut la'allakum tattaqun tadi dengan la'allakum tashkurun itu betul-betul kan pada Ramadan ini. Berapa kali Ramadan lagi yang kita perlukan untuk menunjukkan yang kita ni betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa kali Ramadan lagi yang kita perlukan untuk menunjukkan yang benar-benar kita ni nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali lagi yang kita perlukan? Wallahu taala alam. Kan kita tak tahu berapa kali lagi, tapi jom Ramadan kali ini kita usaha untuk jadi yang terbaik. Dan insya-Allah yang terbaik kali ini akan datang, kita buat lagi yang terbaik, lagi yang terbaik, lagi yang terbaik insya-Allah.